Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sapaannya pada hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami berdiri di sini untuk menyampaikan pesan dan kesan mewakili rekan-rekan kontingen PC LPM Maris Jawa Tengah. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus wilayah LPM Maris yang telah memfasilitasi, yang telah secara rutin melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini makin kesana bertambah meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih pula kepada PC LP Ma'arif Kabupaten Temanggung yang telah menyediakan segala sesuatunya. Walaupun kami belum meminta pendapat dari cabang-cabang lain, tapi intinya kami banyak-banyak, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PC LP Mariba Kabupaten Temanggung dan juga terutama kepada pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah menyediakan segala sesuatunya sehingga kami di sini merasa betah. Ini jujur ya, jujur, bukan istilahnya ironis atau bagaimana. Kami jujur di sana, di sini betah sesuai apa yang disampaikan oleh PC Elmar Epek Kabupaten Temanggung. 4 hari serasa singkat gitu. Begitu juga kami ya. Biasanya kalau udah betah itu 1 hari aja serasa 1 bulan. Nah ini baru kemarin ya, kok tahu-tahu penutupan. Nah ini masalah kekurangan-kekurangan itu biasa ya, itu sifat manusia ya. Sehingga terutama ini dari pelaksanaan satu ke kemudian dari kabupaten sampai ke 11 ini ya, maklum biasa masalah MCK, masalah air ya. Air biasa dipakai kan kemarin terakhir 44.000 ya bawa ya. Jadi ya nggak tahu kalau di transit kami kalau pas bareng airnya ya, kalau mandi sendirian itu ya lancar ya. Tapi kalau kadang-kadang nggak tahu satu hati atau bagaimana, niat mandi itu bareng-bareng sehingga kamar mandinya ya nggak kebagian ya, kadang-kadang malah nah ini makanya. Kami siasati kalau mandi kalau enggak pertama ya terakhir ya, itu pasti airnya lancar ya. Masalah udara, masalah iklim ya, ini memang kalau kami dari Tegalnya Tegal Pantura ya, jadi merasa apa, kaget ya, sempat menggigil gitu ya. Walaupun Tegal punya juga guci ya, mungkin ya sama, tapi kebetulan kami tinggal di Pantura jadi merasa kaget. Tapi kalau hari kedua berikutnya alhamdulillah bisa adaptasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, baik dari khususnya kepada PC Mari Kabupaten Temanggung dan jajaran pemerintah Kabupaten Temanggung, wabil khusus kepada Bapak Bupati
Temanggung ya, yang apa istilahnya mendukung jalannya acara Persma ini. Yang kedua kalinya kami atas nama ya kontingen dari seluruh cabang LP Mareka seluruh Jawa Tengah minta maaf ya, mungkin ada perbedaan ya dari kabupaten di Temanggung, barangkali ada perbedaan sehingga kadang-kadang menimbulkan miskomunikasi sehingga kami mohon maaf barangkali ya dari perbedaan kabupaten ini kumpul di sini menimbulkan apa gitu ya, kami mohon maaf ya terutama kepada ya, tempat-tempat ya yang kami bagi sebagai homestay ya, belum sempat tadinya bersih ya, ini kemudian kami datang ke sini jadi kotor, jadi berantakan ya, kami mohon ya maaf sebesar-besarnya ya, mudah-mudahan ya semuanya dengan niat ikhlas ibadah menjalin silaturahmi semuanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir harapan kami mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh PCLB Mareka Kabupaten Temanggung maupun apa yang disampaikan oleh pimpinan wilayah LB Ma'arif Jawa Tengah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhari-hari kita menyelami Persema 11 ini, mengukir prestasi, mengukuhkan dharma bakti, segala diraih hingga indah di graduan prestasi, tertanam di hati sanubari dan terkenang di memori. Ribuan maafmu kami harapkan, menumpahkan segala rasa, mengenang segala kisah, memohon panjatan doa, gapailah asa lebih tinggi. Kehadiranmu aku tunggu di puncak kesuksesan generasi emas Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, akan kita ikuti bersama sambutan Bupati Temanggung dilanjutkan penutupan dalam kesempatan ini yang akan disampaikan oleh beliau Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Bapak Dr. Andes Suyono MM. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Suyono MM, disilahkan.